Amanat pimpinan Abel. Pasukan istirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian. Terus. Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Bapak Pangdam 5 Brawijaya, Bapak Mayor Jenderal TNI Farid Ma'ruf MSC. Yang kita hormati Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Irjen Pol Dr. Tony Hermanto. Yang kita hormati Bapak Kabinda Jawa Timur, Bapak Brigjen TNI Fahmi Sudirman. Yang kita hormati Bupati Sidoarjo Gus Haji Ahmad Mukhdor, Kasio Pekartap 3 Surabaya. Juga yang kita hormati Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, seluruh jajaran PJU Kodam 5 Brawijaya dan PJU Polda Jawa Timur, seluruh jajaran Dinas Perhubungan, Bakes Bangpol, Dinkes, Satpol PP, Kalaksa BPBD, baik provinsi maupun Kabupaten Sidoarjo, dan seluruh peserta apel gelar pasukan operasi keselamatan Semeru 2023 dan pengamanan puncak Harlah satu abad Nahdlatul Ulama, semua yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berada pada posisi yang memungkinkan memberikan bukti pengabdian lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih sinergi dan lebih sinergi lagi, lebih kolaboratif dan lebih kolaboratif lagi, yaitu apel gelar pasukan operasi keselamatan Semeru 2023 serta pengamanan puncak Harlah satu abad Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini insya Allah puncaknya dilaksanakan pada besok pagi, yang insya Allah dihadiri Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, para pejabat tinggi negara, tamu-tamu ulama mufti dunia, dan tentu masyarakat luas terutama warga NU yang diperkirakan mencapai 1 juta orang. Semua tentu perlu koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi di antara semua elemen strategis, terutama jajaran TNI, jajaran Polri, jajaran Banser, Satpol PP, Kesbangpol, dan institusi lainnya. Saya ingin mengajak kepada kita semua beberapa hal yang harus kita underline bersama, bahwa kita berharap semuanya bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kerawanan-kerawanan yang ditimbulkan karena berbagai hal yang kita tentu sudah bisa melakukan identifikasi. Jangan sampai terjadi gangguan kamtipmas, maka kita harus lakukan antisipasi, antara lain ketika terjadi penumpukan massa dalam jumlah besar, maka pengelolaan siskam tipmas serta pengamanan secara optimal agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan aman, lancar, dan semuanya berseiring dengan ridha dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kabinda, Bapak Ibu semua yang saya hormati, ada beberapa hal yang saya ingin tekankan pada apel gelar pasukan siang hari ini. Pertama adalah laksanakan deteksi dini. Aksi dan intervensi dini terhadap seluruh potensi kerawanan yang terkait dengan Kamseltip Carlantas agar pelaksanaan operasi
dapat berjalan maksimal dan tentu kita berharap semuanya tepat sasaran. Berikutnya adalah laksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat secara intens, khususnya kepada seluruh kalangan anak muda yang akan memberikan khidmahnya pada puncak Harla Satu Abad Nahdlatul Ulama ini, dan sampaikan kembali jangan ada konvoi, jangan ada konvoi, jangan ada pelanggaran lalu lintas. Mari kita cegah bersama-sama terhadap potensi pelanggaran yang kemudian berpotensi pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ketiga, lakukan koordinasi secara intens dengan berbagai pihak untuk menekan angka kemungkinan terjadinya pelanggaran dan laka lantas, terutama di jalan tol, arteri, dan perlintasan kereta api. Kembali, Pak Kapolda sering mengingatkan di perlintasan kereta api karena masih ada perlintasan kereta api tanpa penjagaan. Berikutnya adalah saya mohon kepada kita semua, terutama pasukan yang bergerak di lapangan, yang menjaga seluruh perjalanan kegiatan ini, jaga kesehatan. Tetap pedomani protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas agar para anggota yang bertugas di lapangan dapat menjalankan tugas secara optimal. Berikutnya adalah tingkatkan kewaspadaan dalam menjalankan tugas guna antisipasi adanya kemungkinan aksi teror dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Terakhir, tentu tetaplah laksanakan koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi secara intens dengan terutama pihak panitia Harla dan instansi terkait lainnya tentang teknis pelaksanaan pengamanan serta pengaturan jamaah agar pelaksanaan Satu Abad Nahdlatul Ulama dapat berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan tentu memberikan kita semua suasana yang aman, nyaman, dan kondusif dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian, selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan semuanya sehat, lancar, sukses, berseiring dengan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.